Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar menggelar seminar hubungan media kepada puluhan awak media, baik itu cetak, elektronik maupun online di Hotel Four Point Sheraton Makassar. Dengan menyusun tema memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar, diharapkan media di Sulawesi Selatan dapat menjadi kolaborasi pemerintah Kota Makassar. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Makassar, mewakili Wali Kota Makassar, Ade Ismar Gobel, mengatakan media yang ada di Sulawesi Selatan dapat memberikan informasi aktual kepada masyarakat serta merupakan media kolaborasi bersama pemerintah Kota Makassar agar kedepannya lebih akrab dan lebih maju. Selain itu, media dan pemerintah tidak ada lagi batasan untuk memberikan informasi. Media berhak menanyakan kepada Diskominfo mengenai apa yang dibutuhkan. Selain itu, media juga diharapkan lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemberitaan pemerintah Kota Makassar. Kolaborasi pemerintah Kota Makassar dengan teman-teman media lebih akrab lagi, lebih maju lagi ke depannya. Kemudian tidak ada lagi batasan-batasan lah dalam memberikan informasi. Silakan teman-teman media juga tanyakan kepada kami apa kira-kira yang mereka butuhkan ke depannya. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 3 pemateri tampil pada seminar tersebut, diantaranya Fredrik Kuen, PC Pers Media Center, Asrul Hasan dari KPID Makassar, dan Makbul Halim. Ardi Cahho, Celebes TV. Jadi memang pada hari